Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya orang yang tidak tepat ketika melakukan usaha. Kenapa demikian? Karena yang diniatkan hanya satu, yaitu mendapatkan ilmu izinnya. Akibatnya apa? Hanya memperoleh apa saja. Padahal Islam tidak mengajarkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ini yang ma'lum ini. Segala sesuatu itu akan tergantung sama niat sih. Karena itu kalau kita ingin usaha kita menjadi lebih berkah, maka tambahkan niatnya ketika kita melakukan usaha. Tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga sebagian dari memenuhi kebutuhan orang, bagaimana dan memenuhi keinginan orang, bagaimana memenuhi harapan orang untuk dapat melaksanakan ibadah yang lebih baik. Satu contoh, kalau kita berusaha membayar, niatkan bisa mencari keuntungan adalah memudahkan orang untuk mendapatkan makanan yang baik supaya bisa beribadah dengan baik. Kalau kita jualan kimbap, maka niatkan di sambil mencari keuntungan adalah memudahkan orang untuk mengisap rokok. Kalau saudara baca di mantong Sunan Derajat, wayonur payo tuang kalen di tenen, wayonur tabi wong kalen lecof, walau mangan wong kalen bewe. Artinya apa? Visi kemanfaatan, visi memberikan kepada orang lain, visi untuk memudahkan orang lain sehingga menjadi perantara dari kesadaran itu adalah bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari kita untuk memulai usaha, menjalankan usaha, dan menggunakan ibadah usaha. Terima kasih. Wallahu a'lam bil-haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.